Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap terduga teroris di Jalan Perumahan Samawa Village, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Terduga berinisial TO ditangkap usai sholat subuh di masjid. Rumah terduga pelaku terlihat sepi, bahkan di sekitar rumah TO tidak terlihat garis polisi yang terpasang. TO yang bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang diduga terlibat ikut jaringan teroris Jemaah Islamiyah. Selain menangkap TO, anggota Densus juga sempat menggeledah di rumah TO dan menyita sejumlah barang bukti berupa 4 buku, buku rekening, handphone, dan KTP. Menurut Ketua RW, pelaku belum lama tinggal di lingkungan tersebut, bahkan belum melapor ke Ketua RT dan RW setempat. Sekitar jam 5 lewat, Pak. Terus, Pak, dia mau nangkep atau mau ngambil siapa, Pak? Mau ngambil bapaknya, kalau masalah ngambilnya sih kagak tahu saya. Di depan sana habis sholat subuh langsung diambil, Pak. Sana di depan. Menurut petugas keamanan perumahan, TO mulai menutup diri dan berubah sejak 3 bulan terakhir. Kalau dia sih aktivitasnya orangnya sih sosial, sosial sama warga-warga lingkungan itu sosial. Cuman dari sini nih, satu tahun ke sini saya juga terlalu mengurupan itu seperti apa, kurang tahu juga ada apanya gitu di balik dia. Ada ini yang aneh di mereka itu pas atap? Enggak ada yang namanya dia gelagal aneh-aneh itu, enggak ada. Hingga saat ini belum diketahui keterlibatan TO dalam jaringan terorisme tersebut. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang.